Baik, kita mulakan. Suratu Fusilat. Surah Fusilat. Surah Fusilat ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'in maka jika yasbiru mereka sabar. Fannar maka neraka. Maswa tempat kembali. Lahum bagi mereka. Wain dan jika yastatibu mereka minta keredaan. Mereka minta keredaan. Fama lahum maka tiada. Maka tiada mereka minal muktabin daripada orang-orang yang diminta keredaan. Daripada orang-orang yang diminta keredaan. Baik, ya, saya masuk mula. Ayat yang di atas berkaitan dengan ya, bagaimana di akhirat nanti segala kulit pendengaran semua akan jadi saksi. Begitu juga penglihatan akan jadi saksi. Maka orang-orang yang bersangka buruk terhadap Allah dan Rasulnya dan mereka menganggap bahawa dah mati tidak ada apa-apa persoalan, tidak ada apa-apa janji azab atau janji bahagia. Orang ini adalah orang yang termasuk kalangan orang-orang yang paling rugi bila mereka kembali kepada Allah nanti. Jadi dalam berdakwah ini sudah tentulah berat bagi Nabi. Tapi ya, oleh kerana itu tugas yang Allah telah berikan kepada Rasul, maka Rasul pikul dengan rela hati. Fa'in yasbiru, maka jika mereka sabar. Mereka di sini adalah orang-orang yang diazab. Ya, sabar dalam azab. Fannaru maswa lahum, maka neraka tempat kembali bagi mereka. Macam mana sabarnya mereka ya dengan azab Allah, itulah neraka tempat kembali mereka. Wa in yastatibu, dan jika mereka minta keredaan, fama hum minal muktabin, maka tiada mereka daripada orang-orang yang diminta keredaan atau orang-orang yang diredoi. Nah, itu pun lebih cantik bahasanya daripada orang-orang yang diredoi. Maksudnya, mereka minta keredaan di akhirat besok, minta supaya dia dapat dia diampunkan kesalahannya. Ya, dan mereka buat macam-macam alasan, kononnya tak sampai seruan Rasul,
Ya, kononnya dia tidak tahu hal ini. Ya, dan mereka minta kelepasan atau minta kembali kepada dunia untuk beramal soleh, untuk mengikut Rasul. Semuanya itu tidak dilayan. Nah, itu maknanya keredoan mereka, yang mereka minta keredoan, ia tidak dilayan. Baik, itu sama lagi ayat seterusnya, yaitu ayat yang ke-25. Wa qadayna, dan telah kami tetapkan. Dan telah kami tetapkan, lain makna boleh adakan. Ini lain makna boleh tak adakan. Lahum bagi mereka, kurona, rakan-rakan. Kurona ni berpatutkan korin. Ya, korin. Jamaknya kurona. Fazayyanu, maka telah menghiasi mereka. Maka telah menghiasi mereka. Fazayyanu, maka telah menghiasi mereka. Lahum bagi mereka. Ma apa yang baina aidihim, di hadapan mereka. Baina aidihim, di hadapan mereka. Wama, dan apa yang khalfahum, di belakang mereka. Wahakko, dan telah patut ia. Dan telah patut ia alaihim, atas mereka. Al-Qawlu, oleh perkataan. Dalam mereka azab. Bi umamin, pada umat-umat. Qad, sesungguhnya. Khalat, telah berlalu ia. Min qablihim, daripada sebelum mereka. Minal jin, daripada jin. Wal insi, dan manusia. Innahum, sesungguhnya mereka. Kanu, adalah mereka. Khosirin, orang-orang yang rugi. Biasa masuk dulu ya. Wa qadayna, dan telah kami tetapkan atau telah kami adakan. Lahum bagi mereka, kurona, rakan-rakan ataupun teman-teman. Teman-teman ni teman-teman yang jahat, yang dikatakan sebagai berperangai syaitan. Okay. Teman ni ya, bukan hanya jin, tapi teman manusia yang berhati syaitan. Apa kerja teman ini? Fazayyanu lahu, maka telah menghiasi mereka bagi mereka. Menghiasi ini, ya, mana mengipas hari-hari. Sebab hias ni adalah perkara yang tidak cantik. Bila dihias jadi cantik. Jadi
ya, perkara-perkara yang buruk, yang maksiat, yang durhaka, maka dipandangnya cantik elok. Ya. Nah, inilah hiasan daripada rakan-rakan syaitan ini. Ma baina aidihim, apa yang di hadapan mereka. Maknanya di hadapan mereka ialah dunia. Dunia yang dihadapi ini. Ya. Iaitu dengan mengikut ya, segala keinginan-keinginan jahat. Wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka. Di belakang mereka mana? Urusan-urusan akhirat. Seperti hari kebangkitan, perhitungan, ya. Surga, neraka. Ya, bahawa ya, mereka hiaskan. Alah itu tak ada. Ya, kita mati jadi tanah. Ya, nak kita ya, nak berpuas-puas, ya, buatlah di dunia ni. Dah mati tak dapat apa pun. Ya, kita dah jadi tanah. Ha, jadi dihiaskan bahawa macam itulah kehidupan. Ya. Ha, ini syaitan-syaitan, rakan-rakan yang berhati syaitan. Yang selalu memujuk-mujuk untuk kita meninggalkan taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Dan melupakan hari akhirat. Wa haqqa 'alaihimul qawlu, dan telah tetap ia atas mereka oleh perkataan. Perkataan di sini ialah perkataan azab. Maksudnya ialah tetaplah, ya, tetaplah perkataan azab buat mereka. Ya. Sebagaimana yang Allah ya katakan, la amla'anna jahannama minal jinni wal ins. Sungguh aku mesti penuhkan neraka jahanam daripada manusia, daripada jin dan manusia. Ya. Ha, jadi apa? Ya. Itulah kalimah azab. Yang mana memang patutlah kalau mereka ya akan masuk ke dalam neraka. Fi umamin, pada umat-umat. Qad khalat, sesungguhnya telah berlalu ia. Min qablihim, daripada sebelum mereka. Minal jinni wal insi, daripada jin dan manusia. Sejumlah umat ya, yang akan masuk ke neraka ini terdiri daripada jin dan manusia. Jadi dua makhluk yang ada dosa pahala ya, atau yang ditaklifkan, diberi tanggungan ya, ada dosa dan pahala, iaitu jin dan manusia. Ya, dan ya, syurga dan neraka juga dijanjikan kepada jin dan manusia. Innahum kanu khosirin, sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang yang rugi. Ya, mana yang mengikut rakan-rakan yang ya, menyesatkan, maka ya, rugilah akhirat ini. Itu dikatakan kawan-kawan. Ya, terkadang ya, seseorang itu baik, tapi kerana kelilingnya ya, rakan-rakannya ya, yang memujuk-mujuk, nah, akhirnya ya, si ya, anak yang baik itu dah jadi liar, jadi jahat. Siapa kawannya? Kawannya ialah syaitan-syaitan terdiri daripada manusia ya, yang mengajak kepada kejahatan, yang kedurhakaan, yang akhirnya mereka kembali kepada Allah dalam keadaan rugi. Baik, sambung ayat yang ke-26. Wa qala, dan telah berkata ia. Allazina, oleh orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. La tasma'u, jangan kamu mendengar. Lihaza, bagi ini. Al-Quran ni Quran. Wa al-ghaw, dan al-ghaw ini ya, dengan makna buat kekacauanlah olehmu.
Wotudan ya. Dan buat kekacauanlah olehmu. Dan buat kekacauanlah olehmu pihi padanya. La'allakum. Mudah-mudahan kamu. Taglibun. Kamu menang. Semak semula. Wa qala allazina kafaru. Dan telah berkata ia oleh orang-orang yang telah kafir mereka. Orang yang kafir cakap dengan kawan-kawannya. La tasma'u li hazal Qur'an. Jangan kamu dengar ya, bagi ini Al-Quran. Atau kita susunkan, jangan kamu dengar Al-Quran. Ya. Nah, maknanya mereka melarang ya, rakan-rakannya mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi atau yang dibaca oleh sahabat-sahabatnya. Apa yang disuruh? Wa'alghaw fihi. Dan buat kekacauanlah olehmu ya padanya. Maknanya buatlah kekacauan, buatlah hiruk-piruk ya. Ha, supaya ya orang-orang yang ya membaca Quran itu ya tidak ya apa ni konsentrate pada bacaannya. Buatlah hiruk-piruk. La'allakum taglibun. Mudah-mudahan kamu ya, taglibun, kamu menang. Apa maksud mudah-mudahan kamu menang? Ya, buatlah kacau. Mudah-mudahan kamu menang dapat mengalahkan mereka. Menang dapat mengalahkan mereka. Mana-mana ya mereka pendengarkan Quran, kau buatlah bising. Ya, buatlah hiruk-piruk. Biar ya mereka tak dapat nak menyampaikan Quran itu. Kamu akan menang. Ya. Menang dalam arti kamu nanti dapat mengalahkan mereka. Macam itu. Ini kata orang kafir. Ya, jadi kalau dia ada sifat-sifat yang sebegini, dia suka dia merosakkan majlis-majlis Quran. Artinya ayat ini sama, ayat ini memberitahu inilah perangai orang-orang kafir dulu. Zaman Nabi. Ya. Baik, sambung lagi ayat 27. Walanuziqannahum. Maka sungguh kami mesti rasakan. Maka sungguh kami mesti rasakan. Maka sungguh kami mesti rasakan. Ini dikatakan fi'il mudhari' mu'akkad. Sebab ada nun sabdu itu. Yang menjadikan makna mesti itu sebab disambung dengan nun sabdu itu. Nuzikonna. Tapi kalau tak ada nun tu, dia sampai, asalnya sampai kof saja. Kalau sampai kof saja, makna kami rasakan. Nah, kalau nak jadikan PL mudhari ni, kami mesti jadi kuat. Ya, kami mesti rasakan. Kena tambah nun sabdu tu. Nuzikonna. Ya. Kalau ada lam di awalnya, terjemahkan lam tau alam di awal tu dengan makna sungguh. Untuk menguatkan lagi PL mudhari. Ya. Asalnya kami rasakan, biasalah. Kami mesti rasakan, kuat sikit. Nak kuat lagi, sungguh kami mesti rasakan. Macam ni. Okay. Allazina akan orang-orang yang. Kafaru telah kafir mereka. Azaba akan azab. Syadidah yang bersangatan.
Walanajziyanna. Dan sungguh kami mesti balas akan mereka. Dan sungguh kami mesti balas akan mereka. Ini sama juga disebut fi'il mudhari mu'akkad. Ya, mu'akkad. Fi'il mudhari mu'akkad. Adanya apa? Adanya sabdu tu. Nah, najziyanna. Kalau makna biasa saja sampai najzi saja, najzi. Kami balas. Ha, tu. Nah, jadikan kami mesti letak nun sabdu. Najziyanna, ziyanna. Ha, tu. Kemudian lam tu yang awal, itu maknakan sungguh lagi kuat. Dan sungguh kami mesti balas akan mereka. Macam tu. Ya. Aswa. Seburuk-buruk. Seburuk-buruk allazi yang kanu adalah mereka. Ya'malun mereka kerjakan. Baik, saya masuk mulu ya. Walanuziqannallazina kafaru. Maka sungguh kami mesti rasakan akan orang-orang yang telah kafir mereka. Azaban syadidah. Azab yang bersangatan. Walanadziyannahum. Dan sungguh kami mesti balas akan mereka. Aswa'alladzi kanu ya'malun. Seburuk-buruk yang adalah mereka-mereka kerjakan. Nah, ini janji Allah. Allah akan rasakan azab bersangatan buat orang kafir. Dan ya, Allah akan balas seburuk-buruk pekerjaan yang mereka lakukan dulu. Yaitu mereka sekutukan Allah Ta'ala. Baik, ayat yang ke-28. Zalika itu jaza'u balasan. A'da'illah. Musuh-musuh Allah. An-nar ialah neraka. Lahum bagi mereka. Pihak di dalamnya. Darul Khulud, negeri yang kekal. Negeri yang kekal. Jazaan sebagai balasan. Bima dengan sebab apa yang kanu adalah mereka. Bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Yajhadun mereka ingkari. Baik, saya masuk mula. Zalika jaza'u a'da'illahinnar. Itu balasan musuh-musuh Allah. Ialah neraka. Di dunia, dia adalah musuh keras. Rasul-rasul Allah. Musuh keras agama Allah.
benci bila mendengar sahaja kalimah Islam. Benci ya penganut-penganut Islam. Ya, benci ya kepada Nabi Muhammad. Maka diburuk-burukkanlah Nabi Muhammad ya dengan sesuatu yang tidak beradab. Ya, dilukis, digambarkan berbagai-bagai ya keburukan Nabi Muhammad. Nah, ini ya musuh-musuh Allah ni. Ya, jadi Allah sediakan musuh-musuh Allah ini tempatnya ialah di neraka. Lahum fiha darul khuldi. Bagi mereka di dalamnya negeri yang kekal. Kalau tak letak negeri dengan makna tempat yang kekal pun boleh. Ya. Nah, neraka itu adalah tempat yang kekal untuk orang-orang yang kafir musyrikin. Jazaan, jazaan sebagai balasan bima kanu ya bi ayatina yajhadu. Dengan sebab apa yang adalah mereka dengan ayat-ayat kami mereka engkari. Di dunia ya memang mereka engkari ya ayat-ayat Allah. Mereka tolak mentah-mentah. Ya, dipijak-pijak kalau mereka dapat Quran. Macam itulah marahnya mereka. Ya dengan ayat-ayat Allah ini. Baik ya, kemudian ayat seterusnya ayat 29. Waqalah, dan telah berkata ia. Allazina, oleh orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. Rabbana, wahai Tuhan kami. Arina, perlihatkanlah oleh Engkau akan kami. Perlihatkanlah oleh Engkau akan kami. Allazina, orang-orang yang adollana, adolla ada alif ya, telah menyesatkan keduanya akan kami. Telah menyesatkan keduanya akan kami. Keduanya itu ada alif tu, adolla la ada alif ya, itu menunjukkan berdua. Macam nasoro, nasoro. Ha. Nasara telah menolong ia. Nasara telah menolong ia berdua. Jadi tanda berdua di sini tu alif. Minal jin, sambung daripada jin. Wal insi, dan manusia. Naj'al huma, kami jadikan akan keduanya. Kami jadikan akan keduanya tahta, di bawah. Akdamina, tumit-tumit kami. Liakuna, supaya ia berdua jadi. Supaya ia berdua jadi. Mina, daripada al-asfalin, orang-orang yang paling rendah. Bracket hina. Biasa mas mula ya. Waqala alladhina kafaru. Dan telah berkata ia oleh orang-orang yang telah kafir mereka. Orang-orang yang kafir ni di akhirat. Ini orang yang kafir
besok di akhirat, yang mereka adalah bakal masuk dalam neraka yang dijanjikan Allah. Dia sempat dia minta dengan Allah Ta'ala, Rabbana wahai Tuhan kami, arina perlihatkan oleh engkau akan kami allazaini, akan dua orang yang betul kan ya, allazina tadi saya ingat allazina ya, dah mahasiswa macam inilah kabur mata ya. Jadi allazaini kita ingat allazina ya. Allazaini allazaini maknanya ya, akan dua orang yang akan dua orang yang, kalau allazina baru orang-orang yang. Perlihatkanlah oleh engkau akan kami akan dua orang yang adallana, ya, telah menyesatkan keduanya akan kami, minal jinni, daripada jin wal insi dan manusia. Ini orang kafir ini minta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kepada kami, ya Allah nampakkanlah kepada kami kedua orang ini atau kedua bangsa ini yang telah menyesatkan kami daripada jin dan manusia. Ya, tunjukkanlah kalau jin yang menyesatkan kami, tunjukkan pada kami. Kalau manusia yang menyesatkan kami, tunjukkan kepada kami. Naja'alhuma, kami jadikan keduanya tahta akdamina, di bawah tumit-tumit kami. Bahasa di bawah tumit-tumit, dia nak pijak kepalanya. Macam itulah. Ya, kalau dapat dia nak pijak kepalanya. Macam tu. Liyakuna, supaya ia jadi, supaya ia berdua jadi, ia berdua jadi, minal asfalin, daripada orang-orang yang paling rendah, iaitu hina. Ya? Orang-orang yang paling hina. Wah, dia punya permintaan. Ya? Minta tunjukkan siapa yang dah sesatkan dia kat dunia dulu. Tunjukkan, aku nak pijak. Ya? Nak pijak mereka. Itu maknanya bahawa tumit-tumit kami. Ya? Kami nak pijak dia. Dia dah jadi hina-dina. Macam itulah bahasanya. Ya? Ingatkan, ya, dapat permintaan dia. Ya, tak dapat. Ya? Penyesalan mereka. Ya? Permintaan apa mereka. Ia tidak diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau yang menyesatkan masuk neraka, dia pun tak boleh lepas daripada neraka. Sama kedudukannya masuk neraka. Ya. Baik ya, sambung ayat yang seterusnya, ayat 30 ya. Innallazina, sesungguhnya orang-orang yang. Qalu, telah berkata mereka, Rabbuna, Tuhan kami. Itu beza baris ya. Tadi kita jumpa Robba, Robbana. Kalau Robbana dia ada takdir wahai Tuhan kami. Jadi kalau bunyinya Robba macam tadi Robbana, itu maknanya ya Robbana. Itu takdirnya. Tapi kalau bunyinya Rabbuna, tak boleh wahai Tuhan kami, salah. Tuhan kami saja. Rabbuna, itu makna Tuhan kami. Ya. Tapi kalau barisnya atas, Robba, Robba, itu maknanya ada takdir ya Robba. Wahai Tuhan na kami. Baik, kita teruskan. Rabbuna, Tuhan kami. Allahu ialah Allah. Suma kemudian istakomu telah berlaku lurus mereka. Telah berlaku lurus mereka. Dan
dalam bracket istiqomah. Tatanazzalu, ia turun. Alaihim, atas mereka. Al-malaikatu, oleh malaikat-malaikat. Allah, bahwa, jangan. Takhofu, kamu takut. Wala, dan jangan. Tahzanu, kamu berduka cita. Wa absyiru, dan bergembiralah olehmu. Dan bergembiralah olehmu bil jannah, dengan surga. Allati, yang kuntum, adalah kamu. Tu adun, kamu dijanjikan. Baik, saya masuk mula ya. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang telah berkata mereka, Tuhan kami ialah Allah. Mereka yang sudah mengakui bahawa Tuhannya adalah Allah. Summastaqam, kemudian telah berlaku lurus mereka. Mana istiqomah dalam pendiriannya dan mengesakan Allah Ta'ala terus sampai hayat akhir hayatnya. Dia tidak sekutukan Allah dengan sesuatu. Dia istiqomah atau berlaku lurus dengan akidahnya, kepercayaannya, keesaan Allah itu. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, ia turun atas mereka oleh malaikat-malaikat. Ketika mati, mengikut tafsirnya ya, ketika nak mati, malaikat turun. Ya. Dalam keadaan takut ni nak mati. Ya. Ha. Ketika datang kematian tu, kita rasa takut. Ya. Malaikat datang. Malaikat turun. Ya. Apa yang dibagi tahu? Allah takhofu wa la tahzanu. Bahawa jangan kamu takut dan jangan kamu berduka cita. Atau jangan sedih, bahasa dia. Malaikat menenangkan kita dalam keadaan yang kita begitu sedih. Nak meninggalkan segala kesayangan kita. Nak meninggalkan rumah kita, harta kita, anak-anak kita, cucu kita. Semua kita nak tinggalkan. Pada masa itu, ya, perasaan kita dalam keadaan yang begitu pilu. Ya, turunlah malaikat. Malaikat datang, ya, memberi semangat kepada kita. Jangan takut, jangan sedih. Ya. Nah, macam itulah malaikat. Ya, menenangkan kita. Wabshiru, dan bergembiralah olehmu. Bil jannah, dengan syurga. Allati kuntum tu'adun, yang adalah kamu dijanjikan. Ya, malaikat bagi tahu bahawa senangkanlah hatimu, riangkanlah hatimu dengan syurga yang dijanjikan buat kamu. Ketika kita sedih, susah hati, malaikat telah memberikan satu semangat buat kita, menenangkan perasaan kita. Pada masa itu, yang tidak lain kita nampak
bukan rumah kita, anak-anak kita, cucu kita dan selainnya. Tapi yang kita nampak ialah syurga. Nampak syurga, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh malaikat. Ya, kita dah nampak syurga. Pada masa itu, jiwa kita akan tenang dan kita pun dapat melafazkan kalimah La ilaha illallah. Ya. Kalimah tauhid. Mula kita mengatakan La ilaha illallah, mengakui bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kita istiqamah dengan mengibadati Allah sampailah akhir hayat. Ya, sampai dapat mengucapkan kembali ketika nak menutup tirai dunia. Dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Ini tafsirannya. Bahawa malaikat akan turun, datang. Ya. Memberikan sesuatu yang menyenangkan hati kita ketika itu. Ya. Baik, ya, kita tandakan sampai ayat 30 dulu. Sekarang kita sambung dengan pelajaran yang kedua, iaitu pelajaran sorof kita. Sekejap, ya. Okey, sampai tamrin ke berapa ni? 14. 14, ya. Tamrin 14 ni kita yang saya bagi iaitu bab fa'ila yaf'alu, ya, bab. Sebab ya wazan-wazan ni ya dia ada fa'ala, dia ada fa'ila, dia ada fa'ula, ya. Kadang fa'ila, kadang fa'ula. Ain tu, ain tengah ni yang fa ain lam tu, ain tu dia barisnya akan ada yang bertukar, ada yang atas, ada bawah, ada depan. Tapi bukan semua boleh tukar-tukar, ya. Jangan salah faham pula, ya. Maknanya memang pattern dia macam itulah. Kalau ya yang bunyi fa'ilah memang fa'ilah lah. Tapi fa'ilah ni sebenarnya jadi model saja. Yang betul-betul fa'ilah bunyinya fa'alah. Ya, dia tak ada fa'ilah. Fa'ilah ni direka saja untuk model. Ya. Contoh, supaya dapat kita buat ya perkataan yang sebenar dengan baris begitu. Ya. Jadi ta'a, contohnya ta'a, ya ta alif ain ni asalnya ya bunyi ya kalau sebab kita belajar ni mu'tal, mu'tal ajwab. Mu'tal ajwab ni maknanya huruf sakitnya di tengah. Ya, huruf sakitnya di tengah. Jadi asalnya bunyinya to i to i a to i a macam pa ila macam tu. To i a. Ya, lalu ya oleh kerana dia mutal ya dibunyikanlah atas saja to a. Ya. Asalnya kalau ikut wazan asal yang sahih, sahih ni pa ila contohnya to i macam tu, ya. Oleh kerana dia ya huruf mu'tal, maka ditulislah dengan bunyi ta'a ya ta'u. Masdar. Macam mana? Hamzah. Alif tu a atau ta hamzah, ta hamzah ain. Tak ada alif lah. Alif tu jadi hamzah. Bunyi bawah. Mu'tal tu huruf sakit. Huruf sakit. Ya, huruf sakit tu alif waw ya. Dalam bahasa Arab ni, kalau perbuatan tu ada alif waw ya, perbuatan tu dikatakan huruf perbuatan sakit. Ya. Fi'il yang sakit, ya. Maka yang belajar pun sakitlah, ya. Fi'ilnya sakit, kita pun sakit, ya. Yang sahih macam yang tak ada alif waw ya, contohnya nasoro, nun sod ro,
Ja'ala jim ain lam. Ya, itu namanya sahih. Ya, sahih itu maknanya dia sehat. Ya. Kalau yang ada alif atau waw atau ya. Itu maknanya dia tak sehat lah, jika sebutlah. Ya, fi'il ya mu'tal. Ya, fi'il mu'tal, fi'il yang sakit. Ya. Okey. Sekarang contoh dah dibagi. To'a ya to'u to'an to'la tato' to'i'un matu'un mato'un mato'un mito'un ti'a yuto'un. Ya. Nah, ada madi, mudhari, mas dan seterusnya. Nah, jadi sekarang ni ya kita tamrin. Latihan itu latihan ya. Latihan dia sota dengan makna bersuara. Sota mudhari'nya apa? Ya sotu. Ha, ikut to'a ya to'u. Jadi ikutlah. Ikut baris. Sota ya sotu. Masdarnya? Sautan. Sautan. Amarnya? Sot. Ya sota. Sot. Nahi? Lata sot. Isim fa'il? So itun. So itun. Isim maf'ul? Masutun. Makan? Masotun. Zaman? Masotun alat? Misotun. Misotun. Madi majhul? Sita. Mudhari majhul? Yusotu. Ya. Itu makna bersuara. Nombor dua, makna takut. Hofa. La tahofu. Jangan kamu takut. Itu ramai. Kalau satu saja, la tahof. Ya. Tadi kita jumpa perkataan, jangan kamu takut. Ya. Baik, hofa mudhari'nya apa? Ya hofu. Masdarnya? Haufan, amar, hof, nahi, la tahof. Ya, itu untuk seorang. Kalau untuk ramai, la tahofu. Baik, isim fa'il, khaifun, isim maf'ul, mahufun, makan. Mahofun, zaman. Mahofun, alat. Mihofun, madi majhul. Khifa, mudhari majhul. Yuhofu. Okey, nombor tiga, zala dengan makna hilang. Ya, zawal. Zala mudhari'nya? Yazalu, amarnya, amasdarnya, zawalan. Ya, amar, zal. Nahi, la tazal. Isim fa'il, zailun. Isim maf'ul, mazulun. Makan. Mazalun zaman, mazalun alat, mizalun madi majhul, zila mudhari majhul, yuzalu. Mana yang baru-baru nak faham, ya? Yeah? Kalau ada perkataan-perkataan yang tak faham. Ya, macam mana nak meletak makna. Tanya-tanyalah ya. Dengan kawan-kawan yang pandai-pandai ni. Ya. Tanyalah. Ya. Kadang kalau tak tahu apa nak meletak makna macam mana. Ya. Jadi tanya-tanya. InsyaAllah ada yang boleh tolong. Ya. Okey, nombor itu makna hilang. Ya. Sekarang nombor empat dengan makna tidur. Nama. Mudhari'nya apa? Ya namu, masdarnya
Nauman, yang kita selalu dengar as-salatu khairum minan naum. Naum itu masdar tu. Ya, solat itu lebih baik daripada tidur, naum. Kan? Jadi naum itu adalah masdar. Ya, daripada fi'il nama. Ya. Apa nak jawab kalau as-salatu khairum minan naum? Apa nak jawab? Jawabnya bangun. Jawabnya bangun. Ya. Ya. Solat itu lebih baik daripada tidur. Jawabnya apa? Bangun. Ya. Tak ada sodak tawa barata tarik selimut, tak ada. Ya. Selimut tarik balik, tak ada. Ya. Sebab as-salatu khairum minan naum dalam hadis tidak ada jawapan kaul perkataan, melainkan jawapannya perbuatan, bangun. Ya. Kemudian amarnya apa? Nam. 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 Am nahi la tanam. Isim fa'il. Naimun isim maf'ul. Manumun makan. Manamun zaman. Manamun alat. Minamun madhi majhul. Nima mudhari majhul. Yunamu. Sebab itu kalau kita jumpa wazan pelik, macam contohnya nima, bari bawah. Nima, apa ni nima? Jadi kita ingatkan bab majhul, ya. Sebab yang pelik macam ni, ini majhul. Kalau mudhari majhul, dia ada tanda, ya, bari doma dengan atta, yunamu. Ada doma, ada fathah. Tapi kalau madi, ya, tak ada doma dia, terus nima. Ya, sedangkan kalau sahih dia mesti ada doma dengan kasrah. Nasoro nusiro. Nusi, nusiro. Itu majhul. Ini tak ada tanda doma pun. Ya. Itu ingatkan majhul. Ya. Yang pelik-pelik ni, itu majhul. Madi majhul. Okey, nombor 8 apa? Dada mudorinya apa? Ya dadu. Masdarnya? Dau dan amar. Dad nahi. La tadad isim fa'il. Da idun isim maf'ul. Madu dun makan. Mada dun zaman. Mada dun alat. Mida dun madi majhul. Bida mudorik majhul. Yudadu. Okey, ini makna berulat. Berulat. Ya, maknanya. Nombor 6. La'a. Dengan makna mengeluh. La'a mudoriknya apa? Ya la'u. Masdarnya. La'u'an. Amar. La'nahi. La'talak. Isim fa'il. La iun isim maf'ul. Malu'un makan. Mala'un zaman. Mala'un madi majhul. Alat, alat. Alat mila'un. Mila'un madi, madi majhul. Li'a mudhari majhul. Yula'u. Ya. Okey, untuk satu makna, ya, sebut satu makna mengikut wazan. Wazan dia makna timbangan, ya. Mengikut timbangan. Kalau madi macam mana, mudhari macam mana, itu makna wazan timbangan. Okey. Kita ambil satu perkataan, makna takut. Kalau madi apa? Telah takut ia. Kalau mudhari? Ia takut. Kalau masdar?
ketakutan. Amar, takutlah oleh engkau. Nahi, jangan engkau takut. Isim fa'il, yang takut. Isim maf'ul, yang ditakutkan atau yang ditakuti pun boleh. Makan, tempat takut. Zaman, masa takut. Alat, alat takut. Madi majhul, telah ditakutkan, telah ditakutkan ia. Telah di, ya. Telah ditakutkan ia. Mudhari' majhul, ia ditakutkan atau ia ditakuti, ya. Ha, jadi kalau madi ada telah di, madi majhul ada telah di. Kalau mudhari' tak ada telah, ia di. Ha. Itu penambahan-penambahan untuk meletak makna. Jadi kalau yang baru-baru ni kalau boleh, dia latihkan makna dia atau letak makna sekali lagi bagus, ya. Ha, untuk membiasakan kalau madi maknanya macam ni, mudhari' macam ni, ya. Ha, jadi ia lama-lama terbiasalah, ya. Ha, dengan ha, okey. Ada. Ada semua ada hamzah. Ha, ya. Yeah. Mana yang bertuk yang alif tu semua balik kepada bawah hamzah. Ya. Yeah. Macam tu. Mana macam mana? Zala. Ha? Ah, sama samalah dengan yang atas. Hofa, 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 ho ifun macam tu, ya. Jadi zai, bila isim fa'il zai alif hamzah lam. Okey, ya. Okey, sama. Okey, itu saja. Dan untuk latihan selanjutnya iaitu latihan 15, saya dah hantar, ya. Itu bab nakis. Bolehlah buat latihan akan datang bab yang ke-15 ini, ya. Itu tasrif nakis, ya. Okey, sekejap lagi kalau siapa nak tanya boleh tanya, ya. Surakallah.